Jumpa lagi dengan saya hari ini. Kita hari ini meliput salah satu tempat kuliner baru yang ada di daerah Medan, tepatnya berada di Mall Sun Plaza Medan. Bagaimana situasi kondisinya dan di mana letaknya dan bagaimana cara untuk makan di sana, serta apakah ada promo atau sangat recommended gak buat untuk Anda nikmati dan cicipi. Nah, untuk lebih jelas, tonton terus liputan saya dan saya akan semua akan infokan buat Anda semua. Untuk diketahui bahwa tempat ini baru masih baru ya, baru 2 minggu. Nah, baru 2 minggu, mungkin pada saat ini dia terbit liput itu saya baru berapa hari buka. Nah, jadi tempat ini tempatnya di luar Sun Plaza, tapi masih areal Sun Plaza juga. Nah, gitu. Jadi tempatnya ini kalau dia bilang tempatnya masih baru, masih soft opening. Nah, kapasitas untuk tamu yang diterima itu masih 50%, belum 100%. Nah, jadi ini cabang dari Singapura. Untuk menu-menunya dan bagaimana cara penyajiannya nanti akan saya tunjukkan dan saya akan liput supaya Anda ketahui, dan ada hal-hal penting yang perlu Anda ketahui untuk makan di tempat ini. Nah, oke. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan part dari parkir, nah Anda bisa melalui turun ke bawah dari sana, kita tapi keluar dari mall. Kalau kita tidak mau keluar dari mall, ini kita melalui H dan M. Nah, kita ikutin aja jalannya.
Habis itu kita turun ke bawah, ikutin selanjutnya. Nah itu tempatnya, tapi ini dari tempat samping ya. Masuknya dari sini. Jadi kalau Anda ikutin mobil, di drop off aja nih, turun di sini. Nah, Anda bisa masuk dari pintu depan. Nah, ini untuk VIP ya, ruang VIP. Nah, jadi kalau Anda datang naik mobil, Anda bisa dari sana, turun di sini, bisa langsung ke sana. Nah, ini tempatnya. Duty Anda saya. Jadi sekarang kita bisa mencobanya ya. Oke. Oke, kita mencicipi rekan ringnya. Yeah.
Jadi kita pesan ini semua porsi setengah ya. Nah, porsi setengah. Nah, bukan porsi satu. Nah, jadi kalau porsi satu itu ya cukup besar. Nah, 4 orang atau 5 orang mbak ya? Jadi ini ikan apa? Ikan bawal merah ya? Iya. Ikan. Ikan kakap merah. Nah, ini. Tadi kakap merah nih, lupa saya. Iya. Ini kakap merah. Kerapu merah. Oh, kerapu merah. Kerapu merah. Kerapu merah aja nggak ada. Oh. Kerapu. Oke. Tadi 2 pot, sekarang kita 1 pot. Nah, jadi ini air kelapa ya. Air kelapa kan? Hmm? Air kelapa kan? Pokoknya sup kokonat lah. Sup kokonat. Kokonat sup. Tapi yang satu lagi itu, yang tadi yang Anda lihat itu pedes. Jadi saya tidak rekomendasi. Tapi kalau Anda yang suka pedes, ya, bukan pedes, sih kolagen. Ada rasa kayak ya milky gitu lah. Milky jadi kayak apa sih ya? Milky kan susu kan berlemak kan, kayak cheese lah. Jadi ini enggak pedes, enak. Jadi seger di kalau ditenggorokan rasanya sangat seger banget. Bagus untuk membersihkan paru-paru. Paru-paru. Kalau yang itu yang milky itu ke apa namanya kolagen nih. Kolagen sup itu untuk kulit lah. Nah, ini sayur-sayurnya. Ini tambahin. Ini bakso daging sapi. Kayak semua dari bahannya. Oke, kasihan. Ini ayam kampung araknya sudah ada paha, enggak ada ya. Oke. Okay. Apa namanya kampung arak? Iya, ayam kampung arak. Oh, ayam kampung arak. Ini ada kampung merah. Pak, yang ini ya, saya pinggirin sedikit, Pak, boleh. Oh, bakso sapinya boleh saya masukin, Bu? Boleh. Tunggu dulu sayurnya dulu ya, sayang. Nanti sayurnya jadi kematangan, gak enak. Iya. Ini semuanya porsi setengah ya. Nah, biar Anda tahu ini porsi setengah. Karena kalau porsi satu, porsi besar bisa, porsi satu. Tapi ya, karena kami makannya berdua, ya setengah-setengah aja. Ini setengah. Nah. Tapi kalau misalnya Anda bawa keluarga banyak atau teman banyak, ya ini bisa besar porsinya. Udah, Mas, boleh? Jatuhin aja. Ini baktunya. Yang kena muka itu ya. Iya, Bu. Ini untuk apa? Nangkap ikan. Itu untuk mie, Pak. Oh, mie. Kan enggak sukanya dong. Nah, jadi kalau orang yang hobi makan mie bisa gunakan ini untuk ngambilnya. Ini udah selamat sayurnya. Enggak pindahkan saya. Masih semua. Masukin semua. Ya. Main besok. Ini dulu ya, Pak. Iya. Yang penting sayurnya udah masuk. Jadi ikannya, ayamnya ini ada ayam kota, ayam kampung sama ayam Eropa. Nah, ayam boiler. Jadi ini ayam apa? Kampung. Ayam kampung Arab. Ayam kampung Arab. Arak. Arak. Jadi ayam campur arak. Ya. Jadi ini arak merah ini enggak. Pakai arak merah. Jadi ini untuk diketahui ini maka restorannya halal. Nah, 100% halal. Ya. 100%. No pork.
Nah, jadi kalau Anda mau bawa ke sini bisa. Untuk ruangan VIP-nya itu ada 1 2 3 4 5. 5 ruangan. Nah, jadi ada nama-namanya ya. Ini akan saya tunjukkan nama-namanya ya. Nah, itu Grand Peony. Itu Grand Peony itu tempatnya itu kalau kita bisa ketahui dia mejanya meja bulat ya. Meja bulat di dalamnya, di tempatnya, di ruangannya itu bisa muat sampai 8. Nah, jadi kalau misalnya Cherry Blossom itu meja segi 4. Meja segi 4 bisa muat 6 8 9 10 12. Nah, itu juga itu. Sama Pitch Blossom. Nah, jadi yang sebelah sana, bagian sana itu ruangannya masih belum bisa dibuka. Tapi untuk kapasitas semuanya tempat ini itu bisa kapasitasnya bisa 150-200 orang bisa masuk ke tempat ini. Nah, jadi 50% untuk soft opening ini masih dibuka. Tapi kalau yang nanti tanggal 15 nanti Agustus itu udah dibuka grand openingnya. Nah, jadi kalau Anda mau kesini mencoba, dipersilakan. Jadi di bawah ini Anda lihat, nah, ini kalau untuk mengambil tisu, jadi sediakan tisu sama untuk tut gigi. Letaknya di bawah. Di bawah ini langsung ada listrik. Nah, jadi ini nggak bisa digolek di geser-geser ya mejanya. Jadi ini komplement ya untuk bumbu. Saya mau tanya tentang tempat ini. Nah, ini untuk kapasitas berapa orang? Kalau yang bulat dia, Pak, itu 10 orang. 10 orang? Iya, itu VIP 4. Hah? Kalau yang VIP 3, 2, 1 itu kapasitasnya 12 orang. 12 orang. Ini bisa dibuka lagi nggak? Bisa dibuka lagi, ditutupnya. Cuman kalau dibuka gini aja. Oh, gini aja? Iya, tapi kalau dibuka, kalau misalnya ini disatukan, boleh? Satukan dia nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa? Kompornya itu kompor tanam. Oh, itu tanam. Nggak maksudnya di meja disatukan? Nggak bisa, karena kompor tanam di bawah. Oh, kompor tanam semua boleh, ya? Boleh kita cek, boleh? Iya. Nah, ini kompor elektrik. Oh, ya elektrik ya. Ah, dia nggak bisa digeser ya. Oh, gitu. Jadi setiap satu kabin ini, satu ruangan ini harus berapa makanannya? Kalau untuk apakah ada penyewaan tempat atau gimana? Kalau untuk sementara penyewaan masih belum ada. Belum ada. Karena kita dengar-dengarnya gimana? Kalau untuk grand opening kita masih belum ada. Iya, tapi kalau misalnya kalau udah opening? Biasanya kalau memang udah lepas opening itu pasti ada namanya minimum pending. Iya, tahu. Maksudnya kena cas berapa atau gitu nggak ada? Kalau untuk belum tahu ya. Belum tahu, belum tahu ya.
Terus itu kan kondimen saya baca ada free. Iya, poin kondimennya. Heeh. Per pack kita itu 28.000. 28.000. Jadi iya. Free-nya apa? Kita ada free-nya. Itu yang free misalnya Bapak udah ngambil sekali, kita cas 28.000. Habis itu sepuasnya mau ngambil apa? Oh, gitu. Free, gitu. Iya. Berarti inti ceritanya sekali bayar maka sepuasnya gitu lah ya. Betul sekali. Nah, jadi hitungannya per kepala ya. Per kepala. Oh, jadi kalau misalnya orang pertama makan, orang kedua harus makan juga. Kalau memang sekarang sistemnya kayak gini Pak, misalnya kayak gini, kan kita orang kayak gini lah. Kalau kan ini sekarang kondisi rame, kan kita nggak tahu istilahnya tamu mana tamu VIP, mana tamu nggak VIP. Nah itu membedakannya gimana? Kalau yang kan tempatnya tempat saus itu yang kita hitung Pak. Oh gitu. Iya tempat itu yang kita hitung. Oh hitung. Oh gitu. Sausnya. Jadi sekarang pun ada perubahan Pak. Jadi misalnya 12 orang. Jadi kalau seandainya yang satu ngambil buah itu kan 28.000, mau dapat buah. Saus sama appetizer-nya. Iya. Kadang kan orang enggak mau saus, mau buah. Iya. Pasti kena cas 28.000. Tetap 28.000 ya. Nah, terus kepala istri begitu. 28.000 ya. Nah. Iya. Terus ini dibatasi waktu enggak? Kalau untuk makan, kalau untuk jam malam, kita tutup itu udah jam 10, udah pasti customer enggak ada lagi dalam. Iya. Tapi kalau untuk last order dia, kita terima customer jam 9. 9 ya. Jam 9. Tapi di bawah jam 9 malam untuk estimasi makan itu cuma 2 jam. 2 jam. Iya. Karena kita Pak, ini masih grand opening. Iya. Yeah. Jadi kita buka cuma 50%. 50% ya. Iya, jadi kapasitas pun nggak begitu full semua. Jadi ruangan VIP-nya hanya 4 ini aja, 5? 4. 4? Iya. Oh, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Berarti bagian ini aja ya? Bagian sebelah VIP. Sana nggak ada? Bagian di sana nggak ada. Ini khusus VIP. Oh, VIP doang ini ya? Iya. Tapi dengan catatan ini juga bisa digabung. Bisa digabung. Iya, maksudnya bisa jadi satu, bisa sewa kan? Kalau nyewa bisa. Semua bisa. Bisa kan? Tapi kalau untuk menyatukan table, kita nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, bisa. Oh, gitu ya? Iya. Oke, oke, oke. Mas, siapa namanya? Pak Sugu. Oh, Sugu. Oke, oke. Kasih ya. Makasih ya. Pak. Ini apa? Ini kepelin teri, rasanya itu markisa. Oh, markisa. Saya panas ya, jadinya panas. AC-nya lo? Iya Bu, ini AC kita AC sentral. Iya. Apa namanya? AC Sugu. AC Sugu ya. Sudah di seberapanya penting. Ini selama grand opening aja atau selamanya? Kayak sebenarnya selamanya sih. Tapi kalau masih mau minta aja nih rating bisa kok. Oke, oke. Oke, yep. Nah, kalau malam ini pintu eskalator ini jam 9, jam 10 udah tutup. Jadi Anda bisa lewat dari sini pinggir langsung ke turun ke basement. Nah, tapi ini karena belum tutup mallnya, kita naik ke atas. Nah, Anda masuk ke sini. A dan L.